Assalamualaikum. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Bu RT dan Encik Suami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Hari ini Bu RT mau nunjukin tutorial menanam serai. Mungkin ramai di antara kalian yang udah biasa nanam serai, udah jagonya, jadi udah gak heran. Tapi Bu RT tetap mau nunjukin cara Bu RT ya guys. Ini batang serai yang Bu RT beli di pasar. Sebelumnya Bu RT rendam dulu dalam air selama beberapa hari sampai mengeluarkan akar seperti ini ya guys. Kalian pastikan dia udah mengeluarkan akar baru boleh ditanam ke dalam pot, atau orang Malaysia bilangnya, di Malaysia ini bilangnya pasu ya guys. Karena Bu RT menetap di Malaysia, jadi Bu RT memakai bahasa Malaysia, karena tetangga-tetangga di sini semuanya orang Malaysia ya guys. Kita harus beradaptasi. Oke guys, kita tanam. Pastikan yang kita tanam hanya bagian akarnya saja ya guys. Karena kalau batangnya ikut tertanam, dia mudah membusuk. Oke, karena tanahnya udah lembab, jadi kita nggak perlu siram air yang banyak. Kita siram sedikit saja di sekitarnya. Yang ini udah Bu RT tanam 3 hari yang lalu dan udah mulai keluar tunasnya juga. Yang ini yang direndam, yang baru kita tanam tadi Bu RT rendam, tapi udah keluar juga daunnya. Semoga saja dapat tumbuh dengan subur. Oke guys, sampai di sini saja video tutorial menanam serai dari Bu RT. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. Bye. Jumpa lagi.